ada beberapa masakan yang aku terinspirasi tuh dari, aduh aku lupa deh, reels di YouTube kah atau di TikTok kah atau reels di Instagram kah, pokoknya sering-sering orang. Jadi mari kita coba masak ya. Buat kentang nanti kita perlu pakai olive oil. Bola siapa? Balik dulu nih si uding ini nih.
Aduh, mana abis olahraga, udah lama gak olahraga kan? Gak weight training, terus weight training kayak boyo banget gue. Ya, kita masukkan saus, go! Campur semua. Lalu kita masukkan krim. Lihat warnanya, guys. Mas, si Seo gitu kan. Kalau sebut hijau ini ternyata endo. Makasih garmik it. Si black pepper, bukan black thing ya, black pepper ya. WP. Apa aja sambil kita masukin ini, ya. Wah, jatuh ya, WP. Wah, udah jadi tuh kayaknya. Duh, kenapa semuanya jadinya banget sih? Ini masih seo sih. Ini kita kasih ini biar endul. Miring-miring gitu nggak bisa ya.
kayaknya udah cukup deh. Nah, lebih sama kan namanya tadi ya. Nah, kentang gue pas jadi juga. Saya baru mau ngomong Tiara udah ngomong. Tapi jadinya enak Pi. Nih, coba ini. Ini pakai bubuk cabe ya. Paprika. Hah? Paprika. Ini lebih banyak. Super duper wangi banget. Papa mana papa? Ini itu orang lain. Itu papa, dagingnya udah mau makan. Enggak mau juga enggak apa-apa. Mau sayang, ya Allah. Oh, no. Papa. No. Sayang, kamu bikin. Iyalah. Cing dulu. Makasih ya Bunda. Beri gigi. Ya Allah, ini masakan kamu. Iya. Ya ampun, sayang tuh. Kita coba spaghetti ala Korea. We try. Yang dia orang itu enggak apa ya? Top, mantap, is the best. Demi Allah, sayang. Enggak ya, suka gitu. Enaknya banget. Pedesan ya? Enggak, tapi oke. Ramatar, makanin sayang. Dagingnya minta buka buat ngambil dagingnya mana nih, Kak? Enak gak? Iya, buat dagingnya. Aku cobain dagingnya. Oh, dagingnya pas sama buat motongnya? Tapi ini enak ya sayang, bumbunya kamu tuh rahasianya ya. Kok bikin restoran laku banget? Nah, itu dia lah, aku juga nyontek gitu. Mau gak bikin gitu. Resto mama gitu? Emang ada yang mau? Emang ada yang mau makan? Enak gak? Laku banget ya. Ini apa, Bay? Ini kentang enak nih. Kentang ini dibikin apa nih? Cobain dulu. Ada bumbu rahasianya. Kok gurih banget. Enak kan? Pakai apa? Adalah pakai tangan aku lah. Asin dikit sih. Iya sih. Ada yang tapi ada yang enggak juga. Soalnya itu ditabur gitu. Enggak, ini enggak. Enak. Crispy potato. Coba ya. Kenapa, Dek? Kenapa spagettinya enak banget ya? Banget. Hah? Banget, sayang. Coba ini dagingnya. Ini pakai bawang putih. Ini saus black pepper. Benar. Gimana cara makan? Aku celupin boleh? Cobain ya. Daging with the sauce black pepper Nagita Slavina Mariana.
Yang ini steak terbaik sih, abad ini. Lihat deh. Suka gitu. Enggak, ini kan bekas gigit aku di atasnya, bawahnya. Gimana? Black pepper kamu beda, pakai bumbu rahasia. Iya. Tahu terus. Ah, ini steaknya, ah. Gimana? Menurut kamu gimana masakan aku? Banget ya. Epic ya, epic ya. Epic banget ya. Ya kan? Enaknya pakai banget sih. Maksudnya? Coba ya, ini ya. Kamu paling suka yang apa? Paling suka apanya? Spaghetti. Asinan ya? Nama kentang, semuanya enak. Masa sih? Tapi aku lebih enak sama ayam. Gak apa-apa ya, ayamnya gak kamu bikin kan? Yang kamu bikin aja aku makan. Tapi spaghetti luar biasa. Enak gak spaghetti-nya? Enak banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak gue pintar masaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Mau ke mama dipegang nyot-nyotnya. Ini jalan. Ini. Dari mana? Gak dong, mama lagi makan, say. Minum ini. Oke, kita coba. Oke, saya mau coba. Coba ini, say, gak? Gimana? Ada AC-nya. Dingin. Siap, bro. Mobil Porsche juga udah siap, bro. Jangan udah bisa dipasang audionya, bro. Enak deh, dingin. Mantap. Dah. Lagi. Lagi. Dah. Pengen nge-freeze. Udah. Udah, mama lagi makan tuh. Kacap jeruknya. Jebut. Dia mau ya tuh. Apa ini sosnya? Ini udah sini. Ini. Udah.